proses fogging untuk Alphard Velfire. Fogging dengan menggunakan back to zero outdoor eliminator. Kebantar. Oke. Fogging ini untuk menghilangkan bakteri, membunuh bakteri, dan memberikan bau yang segar dan harum, juga membersihkan jalur-jalur AC dan kabin. Fogging ini sekitar 5-10 menit, tergantung mobilnya, semakin besar dia akan semakin butuh waktu agak lama. Ini proses foggingnya sedang dilakukan. Untuk mobil sebesar ini kita butuh 5-10 menitan. Ya, foggingnya masih banyak. Ini kita lakukan 2-3 kali fogging untuk benar-benar membersihkan jalur AC-nya dan membersihkan kabin mobil supaya dia benar-benar harum, fresh, bersih, dan steril. Oke teman-teman, seperti itulah proses fogging back to zero untuk mobil Alphard ini. Yang kita tahu, mobil Alphard ini tadi kita salon untuk interiornya juga, dan masalah utamanya bau misterius yang ternyata baunya itu adalah kencing tikus dan tai tikus serta ada sedikit kecoa. Jadi mobil bersih tidak menjamin kebersihannya, karpetnya juga kotor sekali walau terlihat bersih, sehingga perlu kita bersihkan dan kita sterilisasi. Dua tahap sterilisasi di sini kita menggunakan uap panas dan fogging menggunakan back to zero dari Mikrotek Indonesia. Ini interior belum kita pasang, jadi kita fogging dulu sampai benar-benar foggingnya habis, obatnya habis, dan bekerja dengan baik. Jadi dia bersirkulasi dengan AC yang nyala terus. Jadi dia bersirkulasi di dalam AC dan kabin-kabin untuk benar-benar membuat obat ini bekerja.
Jadi back to zero ini kita lakukan 3-4 kali untuk paket salon total, untuk benar-benar memberikan hasil back to zero yang maksimal. Back to zero ini sebaiknya dilakukan sebulan sekali supaya AC tetap steril dan bersih. Jadi kita lihat foggingnya begitu berkabut di dalam, dia bekerja di seluruh permukaan bodi mobil, di seluruh kompartemen mobil. Oke, seperti itulah proses fogging untuk proyek salon total Toyota Velfire ini, yang kasus utamanya adalah bau misterius yang ternyata di dalam AC-nya terdapat kotoran tikus, kencing tikus, dan kecoa. Jadi seperti itu, orangnya kelihatan. Maaf, saya belum mandi soalnya. Jadi saya nggak mau kelihatan di kamera. Jadi seperti inilah prosesnya. Sebentar lagi kita pasang untuk joknya dan mobil kita cuci, kita bersihkan lagi, dan siap diantar ke pemiliknya. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa klik like, subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan saja. Nggak usah sungkan, santai aja. Kita orangnya terbuka, menerima segala pertanyaan. Seperti itulah. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.